Ini pelakunya. Apapun yang terjadi, kita harus cepat ya tangkap pelakunya. Gue udah gak sabar pengen ngajar nih orang. Ku masih harapkanmu. Dan, Bas, ada hal yang penting yang mau saya bicarakan sama Komandan. Tenang. Ada masalah apa? Saya minta Komandan bebas tugaskan saya, Dan. Atau pindah tugaskan saya. Gan, gak tau kenapa gue yakin kalau ini tuh perbuatan Big Boss. Karena apa yang terjadi sama Safa itu bukan kecelakaan biasa, kan? Gue juga mikirnya sama kayak lo, Dan. Nanti gue cross check lagi ke Bas soal penculikan ini. Gue sih udah sempat bicara tadi sama Bas. Oh ya? Dia tadi cerita cukup banyak mengenai penculikan yang terjadi sama Safa. Lo lihat ini. Ini rekaman CCTV yang ada di seberang sekolah Safa. Dan CCTV ini yang berhasil merekam semua adegan penculikannya Safa. Dan ini pelakunya. Apapun yang terjadi, kita harus cepat ya tangkap pelakunya. Gue udah gak sabar pengen ngajar nih orang. Tapi orang ini cerdik. Dia seolah kayak tahu semua area sekolah itu diawasi sama CCTV. Makanya dia pakai masker semenjak awal kemunculannya. Maaf, Pak. Bagaimana dengan plat mobilnya? Plat mobilnya nggak terlihat jelas. Kayaknya emang dia sengaja melakukan hal itu. Karena dia udah tahu titik CCTV itu di mana aja. Oke, nanti kita tanyakan soal ini ke Baskar. Karena dia ada di lokasi kejadian. Karena gue sama sekali gak bisa mengenali orang ini dari posturnya. Kalau menurut kamu gimana sih? Saya sepertinya mengenali orang ini, Pak. Tadi siang saya diminta tolong Pak Bas untuk mengejar orang ini, Pak. Posturnya mirip seperti dia nih, Pak. Tapi sayangnya saya gagal mengejar dia, Pak.